sini. Nanti lagi. Situ tuh. Kan. Wah, ini kita sudah menemukan satu truk bersejarah, truk Zil yang ada di daerah Sentul. Halo, selamat siang. Saat ini saya bersama Ricky Putra dari penggemar Land Rover. Dan kita hari ini mencoba untuk mencari keberadaan truk-truk warisan Uni Soviet atau Rusia. Dan kita menemukan satu. Ini adalah truk Zil. Jadi kita menggunakan kendaraan prasejarah untuk mencari benda prasejarah yang lain ya. Ini Land Rover ini tahun berapa? Ini tahun 70. Seri apa? Seri 2A. Seri 2A tahun 70. Nah, ini di sini sebelahnya ada kendaraan Zil. Ini logonya nih, Yari ya. Ini logonya. Nih. Oh, tulisan Rusinya tuh Zil nih. Zil itu kendaraan militer Rusia ya? Iya. Jadi waktu pembangunan Asian Games pas masa tahun 60-an tuh zaman Soekarno tuh dia kendaraan ini disuplainya. Jadi ini datengin tahun berapa, Rick? Kurang tahu sih saya ya. Cuman dari saya dengar ceritanya kok dari ayah saya ya itu. Pas pembuatan Gelora Bung Karno kan, pembangunannya tuh ya menggunakan truk ini. Kita lihat dalamnya coba, Rick. Coba kita lihat. Wah, nggak ada handle ya. Ini masih jalan kayaknya nih ya? Ini masih jalan ini. Lah itu, jerigen ini tuh kapan nih? Biasanya ini mah bensinnya di sini di jerigen. Oh, bensinnya di jerigen. Jadi nggak ada tangkinya udah ya? Nggak ada udah. Sampai dump truck-nya aja masih jalan tuh. Maksudnya baknya tuh dump-nya masih ada, hidrolisnya tuh masih jalan. Hidroliknya masih? Masih jalan. Dia buat naro batu, buat nuruninnya. Setirnya kiri ya? Iya. Bodinya tuh masih utuh semua ya. Kita cari lagi yuk. Ayo. Kita cari lagi yang masih bisa lagi posisi beroperasi ya. Uh-huh. Ayo.